aku tak nak anak, aku tak nak anak, aku tak nak anak. Kau tak faham ke? Ha? Walaupun badan aku taklah kurus sangat, tapi kau bayangkan kalau aku ada anak, badan aku akan lagi besar. Ha. Maaf, tak indah. Itulah dialog yang diungkapkan dalam drama Samarinda, Maaf Tak Indah. Setiap pasangan yang berkahwin mesti inginkan zuriat, tetapi tidak bagi Syazan. Watak yang dimainkan oleh Azhar Azmi. Segalanya hanya dalam Studio Drama Sangat. Out! Bersama dengan saya, Jananik, dalam Studio Drama Sangat. Ouch! Dan sekarang ni saya bersama dengan barisan pelakon daripada Maaf Tak Indah. Kita ada Rainis, kita ada Azhar Azmi, kita ada Aliza Syahdan, Azli Khairi. Kenapa muka serius sangat tu, Azli? Sebab dia cakap dia nak pergi. Maaf Tak Indah. Kita ada Melanie Tan dan juga Fizo Omar. Terima kasih sudi bersama dengan kita dekat Studio Drama Sangat. Azli Khairi memegang watak sebagai Raimi dan bukanlah pertama kali ke Studio Drama Sangat. Memang tahun ni tahun Azli Khairi ke? Macam mana? Janganlah propa. Sungguh. Saya sedar siapa diri saya. Sungguh merendah diri ya jawapan? Tak. Sedar siapa diri ini. Bukan merak kayangan tapi gagak di rimba. Itu lagu. Astagfirullah. Azhar Azmi. Ya, saya. Ya, okey. Kita nak tanya, apa cabaran membawa watak sebagai Syazan? Ha, seorang perempuan yang kejam, sangkup nak menggugurkan anak sendiri. Saya nak cakap, susahlah. Karakter Syazan ini bukannya... Ibuan Azhar sendiri pun tak pernah carry karakter yang se-heavy macam ni. Sebab dia punya twist daripada happy, boleh terus sedih. Sedih, dia kena hide apa yang ada dalam hati dia. And then sebab dia tak nak show everything dekat depan orang. It's not easy. Tapi bila stesen memutuskan untuk memilih Azhar Azmi sebagai pelakon yang memainkan watak Syazan tu, mungkin Azhar sebenarnya memang ada sedikit kegilaan yang sesuai untuk membawa emosi Syazan ni. Bukan sikit, banyak. Banyak. Disetujui oleh hero sendiri. Jadi macam mana cabaran memainkan emosi watak Syazan ni? Cabaran emosi tu tak tahu macam nak cakap lah. Bila bawa karakter tu rasanya macam ada certain time tu sampai dia termasuk dalam diri. Alamak. Joker ni tak boleh keluar ni. Bahaya. Alamak. Depress nanti ni. Apa nak terbawa-bawa? Kita contoh... duduk dekat sini, kita tak rasa Azhar sangat. Eh? Takut juga, ya? Ya, itu baru sikit, ya. Maaf, tak indah. Maknanya banyak yang tak indah dalam drama ni. Okey, Puan Ros. Yeah. Aliza Syahdan memegang watak sebagai ibu kepada Zila. Okay, jadi korang boleh berkongsikan watak sama-sama sebab korang dua memang satu karakter yang orang kata memerlukan satu sama lain, yeah, ibu dan anak. Jadi apa kaitan Rose dan juga Zila? Kenapa kat sini dalam banyak-banyak mak bapak ni ada pula Mak Rose kat sini? Sebab saya memerlukan dua-duanya. Sebab bukan Rose kan, nama pun Rose. Tapi kita sebenarnya pernah shooting together dah. Jadi senanglah nak dapat chemistry tu. Macam watak Rose ni Kak Izzah macam jahatlah kan, selalu kali tengok jahat. Kali ni tak apa-apa nak jahat dia lah. Taklah jahat pun tak ada baik-baik ibu dan ayah. Tak ada lah sekolah. Yang ni jahat. Dia. Kau pegang watak sebagai Zila. Dengan cerita jahat sangatlah cerita ni. Tak adalah jahat, dia cuma psycho. Tiba-tiba gila psycho. Dia macam tak kena muka yang nampak macam baik tapi sebenarnya jahat.
Yeah. Dia sampai jahat yang sampai tahap macam mana tu? Actually dia tak jahat mana, dia cuma garang, dia hot temper. Dia nak cousin dia tapi tak dapat. Jadi cousin tak layan. Cousin itu adalah Azmi Khairi. Raimi. Siapa? Ada panggil nama? Actually, dia pandai tarik tali. Dalam dan cerita ni mula-mula dia tak suka. Lepas tu dia tunjuk macam dia suka. Lepas tu dia patah balik dekat Chazan. That's why yang Zila ni kau jadi kau mempermainkan hati Zila. Dia sebenarnya psycho tu kalau plot twist lah. Sebab itulah buat dia jadi gila. Yeah. Ha. Dia bagi harapan sebenarnya. Bagi harapan. Cuba tunjuk sikit yang scene marah Raimi tu macam mana. Tak apalah, nantilah kita simpan dulu. Kita dekat studio drama sangat ni, kita nak tengok. Macam benda-benda macam inilah kita nak tengok. Tunjuk. Kita tak nak rumah buatlah. Bagi lah. Jangan malukan nak mama. Tengok kamera macam dialog ke Raimi. Anggaplah kita orang tak ada kat studio ni. Action. Amam. Saya gila. Ha, nampaknya watak tu belum merasuki jiwa Ruhainis. Pada sekarang ni yang kita nampak adalah Ruhainis, bukannya Zila. Bukan. Tapi yang kita nampak dekat sini, Azhar memang adalah watak Chazan. Ha, sebab kalau kita kenal Azhar secara personaliti dia, dia adalah seorang yang gila-gila. Tapi kat sini nampak kau macam serius je, Zai. Oh, kenapa eh? Sebab roh dah masuk. Nak keluarkan sekali lagi ke? Masuk ke sana? Ke kau boleh lepaskan roh ke Zila? Tolong pindahkan dia. Saya mood lain tadi. Aku try. So, tak boleh. Ini karakter. Disebabkan cerita ni dia ada kata isu yang agak besar dengan masyarakat kita, itu pengguguran anak. So, kat sini kita nak tahu, korang sebagai pelakon dalam drama Maaf Tak Indah ni, apakah moral yang perlu penonton dapat daripada drama Maaf Tak Indah? Jangan harap semua benda indah. Kau punya moral pengajaran tu spesifik lah. Moral kau tu general sangat, spesifik kan lagi. Tapi cerita ni banyak sangat mesej. Memang pada awalnya dia nampak jahat sebab dia nak gugurkan apa. Tapi perjuangan seorang ibu tunggal dan bapa tunggal jaga anak, oh itu yang deep. Kita orang baca skrip pun rasa macam terkesan weh. Walaupun tak ada kaitan dengan watak dia lah. Nampak kat situ Fizo Omar seorang yang baca skrip. Baca skrip ni. 5 kali tau baca. Sinopsis. Okey, Fizo Omar memegang watak sebagai Jai. Macam sebelum ni kita tahu Fizo Omar kehilangan 5,000 pengikut di Instagram. Jadi, agak-agak untuk karakter kali ni dapat tak untuk tambahkan kembali pengikut di Instagram? Itu tak tahulah. Tapi kalau ikut watak Jai ni, kalau ikut perjalanan cerita, orang akan kesian lah kat dia. Sebab dia dah divorce. Okey, lepas tu dia bercinta dengan Jai. Jai ni macam nak matilah, nak kahwin. Sekali dia buat U-turn dia. Dia pergi kahwin dengan Raimi. Dia buat U-turn, dia cari Raimi. So Jai ni macam mangsa cinta dia lah. Tapi sebenarnya dia tak jahat. Walaupun dia tak terima Jai, tapi dia tak jahat. Ada sebab dia. Okey, tapi kan lah. Cerita maknanya, ni siapa yang dapat Raimi akan patah balik macam tu. Raimi pun sama. Kau nak cakap Raimi tu power lah, semua patah balik. Bukan. Kau tak tahu lagi sama Raimi, bukan Raimi eh. Raimi. Raimi. Okey. Aku kena kan. Tapi bila kita dengar sinopsis daripada drama Maaf Tak Indah ni, kita boleh nampak yang sebenarnya cerita ni agak dekat dengan realiti kehidupan. Betul. Okey. Sebagai salah seorang pelakon, Melanie Tan. Ada. Melanie Tan ada dalam ni. Sebagai salah seorang pelakon yang memegang watak Kelly, you rasa pendapat you kan? Memang perempuan selalu mempergunakan lelaki ke? Tak. Tanya perempuan memang tak lah. Macam kat sini nampak macam Azab bagi harapan palsu dekat Jai. Nampak depan, yes. Tapi dia ada reason tersendiri. Kenapa? Betul. Because of bila kita cakap pasal hati, kita tak boleh nak push. It's all about hati sebenarnya. Dia try to do something better, try to be... Try juga nak sambut cinta tapi tak kesampaian. Boleh itu dikati. Lain. Apa lainnya?
Itu apa? Realiti sebenar ke macam mana? Itu cerita sebenar lah. Aku tak faham. Kelly, you tak jawab soalan saya. Memang betul ke perempuan selalu mempermainkan lelaki? Tak macam bagi harapan. At the end of the day, I rasa you terlalu baik untuk I. Itu jawapan yang... Sorry. I dia punya... Translator. Aku nak boleh baca. Wah, cici. Cici, awak cuba apa cerita Y ni? Melanie ni adalah seorang pelakon yang berbahasa Cina tetapi lebih fasih bahasa Melayu berbanding dengan bahasa Cina. Dia pun nampak Melayu dia. Tu bunyi Melayu. Macam jawatan. Kau jawab soalan kau dulu. Cuba jawab soalan tadi. Mana ada. Perempuan tak mempergunakan lelaki lah. We love guys. Macam betul-betul kita love lelaki itulah. Tapi... Do you love me? Not you love. Okay, boyfriend nama apa boyfriend? Okay. Dah. Cok. Okay, memang jawapan tu agak terhenti di situ. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama kami dalam Studio Drama Sangat. Okay, kau rasa macam mana? Jangan lupa macam mana. Kembali lagi bersama kami dalam Studio Drama Sangat. Nampak tak? Masing-masing dah bersedia? Okey, kita sekarang ni dah masuk ke segmen permainan cabaran pilih dan ceraikan. Cabaran pilih dan ceraikan. Jadikan tiga kumpulan, setiap kumpulan ada dua pemain. Kumpulan pertama bermain dengan kumpulan kedua dahulu. Kumpulan yang kalah akan bermain dengan kumpulan tiga. Setiap kumpulan akan diberi sepinggan kekacang berlainan warna. Asingkan kacang-kacang ini mengikut warna ke dalam cawan dengan menggunakan straw sahaja dalam masa 90 saat. Pengacara akan mengira jumlah kacang yang berjaya dipisahkan. Kumpulan yang berjaya mengumpul jumlah kacang mengikut warna paling banyak adalah pemenang. Tim Raimi dan Tim Syazan, adakah anda bersedia? Bersedia. Wow! Semangat nampak? Tak, saya tengah fikir. Okay. Mana maunya seluruh kecil ni? Jadi, kekacang yang pertama yang harus dikutip menggunakan straw adalah yang berwarna biru. Go! Betul lah. Aku bina. Boleh. Jom kita tengok siapa yang terbaik. Korang boleh kacang. Korang boleh kacau. Korang ni yang kalah nanti yang akan berlawan dengan tim korang. Alah, jatuh pula. Dia main tipu. Kan dah tipu. Dia main tipu. Aku pukul kau nanti. Dia masuk banyak. Mana boleh. Saya dapat lima dah. Tadi. Dia masuk lebih. Tak, tengok dalam drawer. Drawer, buka drawer depan. Dia main tipu. Mana boleh, Malik ni. Tak boleh pakai tangan eh? Oh, tak pakai tangan. Okey. Kalau ada dia. Cuba lari. Kau ni tak nampak Roy ni. Kacau aku. Saya rasa masa dah tamat. Apa? Bro, dia curi. 3, 2. Okey. 5, 4, 3, 2. Kamera nampak. Dah, pada makanan semua. Boleh. Bos, macam mana ni, bos? Pilih dah mula, dia. Dia makan semua warna biru tu, bos. Boleh dah mula. Tengok mangkuk sekali. Semua kosong. Kena... Kau buka mula kau. Dia makan semua, okey? Okey, jom kira. Kira. Okey. Baiklah, kumpulan yang menang adalah kumpulan Raimi. Jadi kumpulan yang menang kacau. Nasib kau lah labu. Tak apa, aku nak kacau layan bersih. Kita nak cari siapa yang kalah teruk. Ini dah
syaitan yang tak terikat kalau bulan Ramadan. Eh, Azni Khairi kalau datang suruh drama sangat tak pernah terikat. Tak pernah diam. Memang tak pernah diam. Menghancurkan studio aku. Baiklah, kumpulan Mama Rose dan juga kumpulan Syazan. Adakah anda bersedia? Adakah anda bersedia? Okey. Warna kuning bermula sekarang. Okey. Jangan pakai tangan. Dilarang menggunakan tangan, menggunakan sudu. Jangan tangik. Okey. Ya Allah, ya Tuhan. Kau sabarkan. Abang sedut lagi ni. Kau turunkan perangai kau kat ruang ke? Aku pula kena. Aku tengok je. Kau tengok sonda pakai hidung ni. Aduh, hai, ya Allah. Menipu. Baiklah. Menipu keluar dulu. Weh, apa ni? Tak, dia menipu. Dia keluar dulu. Dia pakai juga tangan. Okay. Gelojohnya. Okay. Nampaknya keadaan semakin terkawal, ya. Macam mana tu, Rainis? Kan elok tenang-tenang macam ni. Sebenarnya. Macam ni nama dia permainan. Yang kau buat tadi tu bukan permainan, ya. Baiklah, nak tolong. Cuk, tengok. Dia menipu. Empat, tiga, dua, satu. Masa tamat. Kuning mana? Kuning. Yang ni menipu. Dia pakai tangan. Okey, angkat gabung, angkat. Tak kisah jadi warna kuning. Dah baik. Okey, dia dah berubah. Dah pulang ke pantai jalan. Okey. Nak jadi menantu kan? Tak payahlah kita kira ya. Okey, belah sana menantu. Sebenarnya. Baiklah. Denda kat sini. Tim Mama Rose, Tim Raimi dan Tim Syazan. Kita dah pun ada keputusan. Dan tim yang kalah adalah Tim Syazan. Syazan ke tengah. Ayah, Azami, kau keluar daripada meja tu, Azami. Tak nak. Kau keluar sekarang. Tak nak. Inilah kesalahan dia. Pukul dia. Dah lama ditipu. Kau bangun. Kau ingat kau kucing buat salah. Bismillahirrahmanirrahim. Bau dia teruk. Okey, Anis, jangan malukan Mama. Go. Aku tak bangun. Minum okay. Vitamin. Kumpulan yang kalah, anda harus menghabiskan air. No. Menipu sama. Apa you perangai je ni? Pakai straw, bau terus sampai ke dalam. Apa pula? Tapi nak cerita tu, Remy sanggup. Jangan macam nak muntah sangat. Cepat. Untuk you memang saya sanggup apa pun. Saya sanggup tengok je. Yang ni pun tak boleh tipu. Okey, baiklah. Itulah padah menipu. Ini baru padah menipu di dunia. Di padah masyarakat nanti macam mana? Air ni bagus untuk cuci dosa. Kau minum. Dosa-dosa menipu tadi tu. Azhar okey je. Minum. Azhar tak minum pun. Minum. Satu. Daun sum. Dua. Tiga. Dua. Tiga. Minum. Zila. Sajari. La ilaha illallah. Minum je tak ada apa. Zuhainis selalu minum anggur mahal. Cuba minum ni. Ampun, sedap. Cuba rasa. Cuba minum sikit. Sedap, kenapa? Kenapa aku yang kena tanggung semua ni? Salah dah ada dua kembung pukul aku bagi jahat tu. Tapi aku dah aku tadi. Sedap. Dah ke kan cinta tipu. Kami tak pernah menipu. Tolong. Jujur. Minum. Kalah lepas tu tak nak minum. Lelaki gentleman sikit. Puasa. Minum dah tadi. Kita pun rasa kembang tekak kita, Wak. Jomlah kita berehat seketika. Kembali lagi bersama saya, Jana Nick, dalam Studio Drama Sangat. Kau tak pandang buat air lah, kawan. Waktu antara tengah malam dan waktu. Selamat kembali dalam Studio Drama Sangat.
sangat. Ouch! Ha, sekarang ni kita dah pun masuk ke permainan yang seterusnya iaitu cabaran minta nyawa. Cabaran minta nyawa. Jadikan tiga kumpulan, setiap kumpulan ada dua pemain. Kumpulan pertama akan bermain dahulu dengan kumpulan kedua. Kumpulan yang kalah akan bermain dengan kumpulan ketiga. Kumpulan pertama akan memegang belon dan menjawab soalan yang akan ditanya oleh pengacara. Ketika soalan dibacakan kepada kumpulan pertama, kumpulan kedua perlu pamkan belon kumpulan pertama sehingga kumpulan pertama berjaya menjawab dengan betul. Jika belon tersebut pecah dahulu sebelum dapat jawapan yang betul, maka kumpulan pertama sudah kalah. Kumpulan yang kalah akan bermain dengan kumpulan tiga pula. Senang kan? Ha, telah bersedia di hadapan saya adalah tim Raimi dan juga tim Syazan. Raimi dan Syazan situ. Ya, sini Syazan, sini Raimi, tapi masing-masing akan diperdakkan oleh kumpulan lawan. Faham? Jadi kumpulan lawan haruslah mula mengepam belon mulai sekarang. Okey, soalan pertama. Soalan yang pertama adalah ia sangat berharga tetapi kita tetap suka membuangnya dan tak hargai. Masalahnya. Okey, stop. Stop. Masalah dia picit. Okey. Teruskan, teruskan. Okey. Dahlah aku berhenti. Berhenti. Okey, teruskan, teruskan. Dia yang teruskan. Okey. Sebab aku betul. Okey. Dia ni bukan doktor tetapi suka sangat. Orang gila. Kejaplah. Salah. Sabar. Apa bukan doktor? Dia ni bukan doktor tapi suka sangat suntik orang bila berpeluang. Kejaplah. Tangan lelaki ni. Bukan doktor suka suntik orang bila berpeluang. Nurse. Salah. Teruskan. Teruskan. Telefon apa yang tak berwayar? Handphone. Ya betul. Eh, apa je handphone tak berpikir. Aku salah. Stop. Teruskan. Asal tak masuk tu. Jangan sentuh, jangan sentuh. Biar. Tangan kena pegang belon. Tak, masalah ni tekan. Banyak tekan, janji promis lah. Namakan pulau yang paling ringan di Malaysia. Pulau Kapas. Betul. Teruskan, teruskan. Cepatlah, ada soalan. Bila satu dipanggil pokok, tapi bila dah banyak sangat yang dipanggil apa? Pokok. Terus sana, terus. Eh, janganlah tekan. Serumun. Okay. Jawapan dia hutan. Salah. Okey. Okay. Waktu antara tengah malam dan pagi. Subuh. Subuh lah. Waktu malam. Eh, jenuh lah. Betul. Bila dah betul lah. Berhenti-berhenti dah betul lah. Okey, okey, okey. Okey, okay. Ani teruskan. Ani teruskan. Pam, pecah muka kau. Ha. Kenapa masalahnya? Yang pam dah tak larut. Duduk. Dia ada geping. Okey, tukar. Tukar bagi air pam lah. Eh, kenapa? Angin di pam. Angin apa yang banyak bercakap? Angin Leo. Angin Bayu. Angin sepul sepul bahasa. Membawa rindu. Okey. Nak diam. Pokok apa kau yang ada jantung? Pisang. Sama. Okey. Soalan seterusnya. Okey. Lampu trafik mula-mula kuning, lepas tu merah. Hijau. Lepas tu jadi hijau, lepas hijau. Jalan. Betul. Berhenti. Okey. Pam. Tak boleh. Cancel. Mana boleh macam ni? Aku punya. Loh, ketiak aku pam kau buat lari. Okey, baiklah. Kita dah ada pun keputusan di tangan kita. Belon yang paling besar dikira sebagai orang yang kalah. Mana, Cik? Masalahnya benda ini belum. Muka tak pasti. Muka tak pasti. Ada pasti dia suruh aku pam. Tak pasti kita race kat track. Apa cerita dia suruh aku. Baiklah, tim Syazan, anda akan berlawan dengan tim Mama Ros. Kita mulakan pam belon. Mulai 3 2 1. Soalan lekat, soalan tu. Gajah lalu titi patah.
Lepas tu ada kambing pula lalu. Apa pula yang patah? Patah hati. Patah balik. Patah balik. Okey. Alah, kau dengar Hassan jawab kan? Mana ada? Apa benda jatuh ke bawah tetapi orang tercari-cari di atas? Jangan weh, apa benda ni tak betul-betul ni? Okey, next. Haiwan apakah yang perutnya di kepala, kakinya di kepala, bahkan mata dan mulutnya juga di kepala? Potong. Kutu. Salah. Teruskan. Weh, nak bayar. Kereta apa gasnya di belakang? Volkswagen. Semua kereta lah. Semua lah. Taxi. Semua kereta. Kereta hantar gas. Salah. Dalam banyak-banyak kucing, kucing apa yang tak makan? Kucing lapang. Kucing Sarawak. Mata kucing. Kucing kat lapangan. Teruskan. Salah. Jawapan dia kucing Sarawak. Aku rasa kita kena game ni. Tidak boleh dilihat tetapi boleh ditimbang. Eh, apa sebab kau pasang aku punya belon? Tidak boleh dilihat tapi boleh ditimbang. Akak janji belon. Tak dengar. Benda apakah yang banyak gigi? Ah, manusia. Piranha. Salah. Apakah anggota badan buaya yang tak dapat? Anggota badan buaya yang terdapat di darat. Gila tak macho hero. Serius. Anggota badan buaya yang terdapat di darat. Kulit buaya. Weh, tak pecah ni. Pecah ni. Weh. Dalam banyak-banyak api, ada sejenis api yang tak panas. Apakah api itu? Api cinta kita. Weh, apa saya tak pernah pecah benda ni? Dalam banyak-banyak nasi, nasi apa yang boleh bergerak sendiri? Cepatnya, cepatnya. Besok, tolong. Nasi. Nasi? Nasi kandang. Biar betul hero Malaya weh. Kumpulan yang pecah adalah kumpulan yang salah. Macam kumpulan yang salah adalah tim Mama Rose. Hati Kairi Mihir masuk dalam set. Berdamai, berdamai, berdamai. Sini weh. Ada denda bagi tim yang kalah. Okay. Mama Rose dan Kelly. Mina yang satu. Ini belah. Amboi, amboi. Saya gagal pun apa takut. Okey. Tibalah saat untuk kita denda kumpulan yang kalah. Dan kumpulan yang kalah haruslah memecahkan belum-belum yang ada di studio ini menggunakan punggung mereka. Ha, kumpulan yang menang, anda harus membantu untuk diorang pecahkan belum ini. Tiga, dua, satu. Tak boleh. Duduk je, duduk je. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk je, duduk je, duduk je. Tak boleh. Eh, cucuklah tu kat belakang. Sorry, sorry. Bayangkan ini adalah Pak Ji. Satu. Duduk lagi, duduk lagi, duduk lagi. Mama, you can do it, you can do it. Duduk, duduk, duduk. Nah, nah, ada pin, ada pin. Pakai pin senang. Tiga. Jangan pakai pin. Eh, tercocok. Jangan pakai. Lagi, lagi, lagi. Okey, tolong, tolong, tolong. Duduk. Kau jangan tercocok. Kak Liza. Tahu tak? Cepat, cepat. Cepat, cepat. Duduk, duduk, duduk. Duduk, duduk, duduk. Eh, enjoy betul kau, Azhar. Duduk, duduk, duduk. Cepat! Biar dia buat sini, biar dia buat sini. 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 Duduk, okey. Cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat, cepat. Okey, cepat. Duduk, duduk, cepat. Jelas, jelas. Jatuhai! Cepat, tolong. Jelas, jelas. Cepat, buat. Cepat, duduk. Cepat, okey. Sikit, okey. Okey, tiga, dua, satu. Cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat, cepat. Duduk. Okey, tiga, dua, dua. Satu. Oh my god. Okeylah, kita kembali selepas ini dalam studio drama sangat. Jadi drama sengit dah. Ada yang ditarik. Kita bercakap soal kerja. Okey.
sangat. Ouch. Ha, kalau tengok diorang bermain permainan tadi, kita boleh tahu betapa akrabnya hubungan diorang ni dekat set. Ha, sampai huru-hara. Ya, okey. Jadi kita masih lagi nak temu buah sikit-sikit walaupun kita dah sampai ke segmen kita yang terakhir ni. Ha, jadi nampak korang tiba-tiba macam bertenang. Letih. Ha, letih ke? Eh, tak okey. Mengah weh. Kami bela lagi tengok. Okey, drama Maaf Tak Indah adalah sebuah naskah yang sangat berat. Tetapi dilakonkan oleh pelakon-pelakon yang agak tiga suku di sini. Ya? Tiga kita orang, suku yang ni. Jadi, macam mana korang kontrol situasi bila korang nak membawakan emosi yang berat? Macam yalah, korang ni orang yang main-main, gelak-gelak. Tapi bila kena bawa scene heavy tu macam mana? Kontrol emosi untuk Azli sudah tidur. Oh, kau memang kuat tidur kan Azli? Tapi kalau dia tidur senyum. Tidur pun senyum. Berdengkur. Tunjuk sikit tidur. Lepas tu dia kau mengigau kat set. Oh, mengigau. Contoh. Saya patut record video. Kenapa? Ini bukan program aku yang kau bahas. Kenapa? Dia kuat tidur. Dia banyak bahasa kita. Dia kuat tidur kan? Okey, jawab soalan. Okey, Azli, macam mana? Kan watak awak sangat heavy, seorang yang tegas, seorang yang ego. Jadi kalau nak dibandingkan dengan watak Azli sendiri, memang sangat jauh. Okey, macam mana serius kat set? Sebenarnya macam ni, diorang gila-gila tapi dekat set aku tolong jawablah untuk semua eh. Bila masuk set semua fokus. Kita orang memang bila in character depan kamera pernah main-main, tapi assistant director memang sound lah. Sebab kena sound. Depan kamera semua fokus lah. Semua perform. Ada, pegang satu benda je. Pegang itu adalah amanah dan tanggungjawab. Betul. Sebab dekat set perlu suasana macam ni. Kau bayangkan hari-hari kita berbelas-belas jam dekat set. Kalau tak semua serius macam bosan. So, bila ada orang gila ni, dia jadi macam best lah sikit. Betul. Yelah. Okey, sebagai seorang pelakon yang senior Kak Aliza Syahdan, bekerja di kalangan anak-anak muda yang gila ni. Macam mana pengalaman tu? Pengalaman tu sebab akak tolak campur bahagi pun lebih kurang dengan diorang enggak? Oh, sama. Tak ada beza apa pun. Oh, okey, sebab kita di luar set kita main-main, tapi dalam set kita seriuslah. Yelah kan, kerja. Dia macam kita mencari rezeki. Dia macam gila version senior lah. Tak payah. Serius. Cakap lah. Aku yang serius. Menan Tan. Aku tiba-tiba kau melukar kat dinda kau, bah. Menan Tan, saya difahamkan yang awak adalah orang Sabah. Yang berbangsa Cina. Okey, cuba cakap Sabah sikit. Yang tadi. Dekat kamera kita. Yang menakat tu. Tak elok. Kita elok lah. Cakap yang elok lah. Yang elok. Hai, saya Melanie Tan. Saya berasal dari Kota Kinabalu, Sabah. Apa kau suka buat di lagu? Kalau saya free time, saya suka baca buku, saya suka tengok TV. Tapi aku selalu tengok kau buat review tu. Buat review juga. Nampak ya muka orang baca buku. Okey. Dia punya buku pun bunyi lah. Suka baca buku. Bukan situ sini, bongo. Okey, Zila. Daripada tadi kita menantikan karakter awak ni untuk dipertontonkan kepada penonton Studio Drama Sangat. Adakah anda dah bersedia? Dah masuk ke dalam watak Zila tu dalam badan rohani. Jangan nak masuk dah kejangan lepas. Kita dah sembang pasal macam mana main di luar set dengan serius di dalam set. Jadi sekarang ni kita meminta untuk Rohaini serius untuk melakukan watak Zila khas untuk penonton di rumah studio drama. Serius lah. Remy, boleh tak kalau you tak pergi kerja hari ni? I nak celebrate birthday Adam, please. Salahnya I dah lambat. Alah, sampai hati you semalam tak celebrate I birthday Adam dengan I. Okey, one more take. Oh, okey, faham. Okey, one more. Second take, ya. Sampai hati you kan celebrate birthday Adam tak ajak I. Okey, dah lah. Dia macam manja sikit lah sebenarnya. Dia gedik sebenarnya. Yang marah tu, yang part ganas tu, yang kata kita simpan dan drama. Ada tarik rambut dia. Cuba tarik rambut dia. Ada satu scene tarik rambut dia. Ada yang ditarik. Sorry. Aku tunjuk. Sorry. Tak nak tunjuk. Tak ada. Marah-marah sikit je. Sudah. Marah-marah sikit. Okey, Azhar. Kenapa penonton di rumah kena saksikan drama Maaf Tak Indah? Oi!
Sebab dia banyak moral story. Dia moral, apakah moral story tu? Kena tengoklah sebab banyak pengajaran dalam cerita ni tentang kesabaran, tentang menghadapi sesuatu situation and macam mana nak handle. And banyak pengajaran dia juga tentang kekeluargaan, keakraban di antara suami isteri dia dengan anak. Kita pengajaran banyak-banyaklah kena cakap ke habis minit. Okey. Dan Raimi, kenapa orang kena saksikan drama Maaf Tak Indah? Okay. Apakah kehebatan lakonan Azli Khairi dalam drama Maaf Tak Indah? Saya tak boleh nak bercakap pasal kehebatan saya. Saya perlu menceritakan kehebatan pelakon-pelakon lain. Sebab pelakon-pelakon lain punya kehebatan yang membantu saya punya lakonan termasuk dalam Maaf Tak Indah. Sebab dalam Maaf Tak Indah bukan saja kita ada barisan pelakon yang kuat. Kita juga ada seorang director yang cukup sabar. Abang Zam, cukup sabar. Kita ada seorang AD yang cukup pusher. Lain macam tak pusher tu. Keep pushing ah. Bagus. So dia nak scene dia jalan je. So kita ada the whole crew. Sebuah team yang sangat kuat lah. Yang bekerja sama. Macam technical department sendiri pun dia orang sangat laju bekerja. Jadi macam kita orang sendiri bila kita tengok technical laju sangat ni. So kena kecau. Kau nak tidur sebab kau suka tidur. Tidur tak tapi kita bercakap soal kerja. Okey, ini adalah kerjaya. Jadi mutu sesebuah kejayaan tu. Ha dia. Jadi bila mutu sesebuah kejayaan tu, mutu Sami. Okey, betul. Bila aku nak cakap. Jadi mutu sesebuah kejayaan tu. Tadi ya, nanti dekat situ jelah mutu dia. Mutu je. Okay, pada saya sebab banggalah bekerja dengan dia. Baiklah Fizo Omar. Soalan yang mungkin ramai orang tertanya-tanya. Bila kahwin lagi? Bukan. Itu tanya aku. Kau sama juga. Okey, duda-duda terhangat ya. Okey, nak tanya Fizo Omar. Apakah rahsia yang membuatkan Fizo Omar kekal relevan dalam industri? Macam kita tahu macam Fizo sebenarnya dah berlakon daripada kita kecil. Ada. Maksudnya dah lama. Umur 50. Itu pilih aku. Tak adalah, saya sebenarnya dah 7 tahun saya rasa saya tak terlibat dengan drama ni, drama episod lah especially. So bila saya buat comeback ni macam terharu juga penerimaan balik walaupun kita rasa kita dah berusia nak banding dengan hero-hero baru nak up ni tapi masih lagi diterima, alhamdulillah syukur. Dan pada saya kena cari kelainan lah. Mungkin hari itu saya buat watak jahat. So untuk watak jahat ni pun saya dia watak baik dan saya kena study lebih lah. Kata kena put effort sikit. So macam mana diterima balik tu saya rasa bergantung kepada skrip dan tim yang saya buat jugalah, berlakon juga. Saya ni tak hebat sangat berlakon lah. Hai, jangan begitu. Okey, Melanie Tan. Yeah. Macam kita tahu awak seorang pelakon yang berbangsa Cina. Tetapi awak memang aktif berlakon drama Melayu. Okey, ada tak karakter yang awak teringin sangat dan mengharapkan sangat pengarah ataupun produser di luar sana bagi kepada awak? Dan jadi jenazah. Dah pernah. Ada. Mata orang gila sebenarnya. Awak tak payah berlakon lah kalau macam tu. Okey, awak anggap jelah kamera kita di depan ni adalah skrin untuk casting. Sikit je awak bagi gila. Cepatlah. Tak yalah. Taklah, macamlah kalau orang gila macam ni aku nak cantik. Hello. Okey. Susah tu nak bawa watak orang gila secara spontan. Okey, dia terselamat hari ni. Jadi hari ni Melanie Tan kurang selamat. Okey, sedar tak sedar kita dah sampai pun ke penghujung rancangan kita. Okey, ada tak kata-kata terakhir untuk peminat-peminat korang yang memang support drama Maaf Tak Indah ni, yang kecam korang, yang hentam korang, ada tak? Okey, jangan lupa saksikan drama Maaf Tak Indah di Slot Samarinda. Cepuda malam. Isnin hingga Khamis di TV3. Ya, terima kasih dan jangan lupa untuk teruskan bersama kami pada hari yang sama, waktu yang sama dalam Studio Drama Sangat. Ouch! Ya! Assalamualaikum! Kau sure ke dia akan jadi milik kau sepenuhnya?
apa soalan kau ni, Bu? InsyaAllah doakan kami. Maaf Tak Indah, Isnin hingga Khamis 10 malam.